محمد طابت الدنيا وبعثته محمد جاء بالآيات والحكم. Iya, semua alam semesta ini, bumi ini, kenapa dia menjadi suci? Apa kata Nabi? Uti itu ada yang diberikan kepadaku yang tidak diberikan kepada para nabi terdahulu. Antara lain, ju'ilat liyal ardu masjida. Kalau para nabi terdahulu, keruan tempat sholatnya, tidak boleh di tempat di sholat lain. Hanya di satu tempat, di tempat lain tidak boleh. Kalau di zaman setelah di zaman di umat nabi, dimanapun kita sholat boleh. Kenapa? Dulu sebelum nabi lahir di muka bumi ini, bumi ini belum suci semua. Sebagian saja yang suci, sebagian najis, tidak boleh dipakai sholat di situ. Tapi setelah beliau lahir ke muka bumi, mulai menginjakkan kaki beliau ke bumi, sebumi ini suci. Dengan sebab diinjak oleh kaki baginda Rasulullah SAW, semua planet bumi ini menjadi suci, maka dimanapun kita sholat boleh. Itulah keagungan baginda Rasulullah SAW. Supaya kita paham, supaya kita tahu betapa agungnya.